Assalamualaikum guys, balik lagi sama gue Hedri di channel Raja Rasa, rajanya penikmat rasa. Pagi ngaps. Nah kali ini atau pagi ini gue lagi ada di daerah Peleburan dan gue dapat rekomendasi suruh nyobain yang jadi di sini tuh ada yang jualan lontong Padang 5 atau itu dari Padang asli guys. Jadi lokasinya itu di depan PIP itu guys. Lebih tepatnya di seberangnya PIP atau pas pertigaan itu guys di Peleburan, Jalan Peleburan Raya guys. Nah spesialnya di sini apa? Nanti kita akan cobain guys. Seperti apa rasanya? Gue juga penasaran nih sebenarnya. Karena setiap gue lewat sana itu selalu rame guys setiap pagi. Oke, bagi kalian yang baru menonton video ini, langsung aja nih klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like, dan bagi yang tidak suka silahkan dislike. Oke, langsung aja yuk kita ke sana. Udah lapar nih, langsung aja yuk. Let's go. Izin video ya Bu ya? Bukanya jam berapa Bu? Bukanya jam 6. Jam 6 pagi? Ya. Biasanya habis jam berapa ya? Jam 8, 9. Wah, udah habis ya itu ya? Udah. Ya, monggo. Wah, ini apa Bu namanya? Ini sayur jipang. Sayur jipang ya. Kalau ini? Sayur nangka. Sayur nangka, gak ada nangkanya tadi? Belum ini? Oh ini? Ini khas Padang nih mas. Khas Padang asli ya? Iya, asli Padang. Tiap hari buka Bu? Ya Sabtu libur. Oh Sabtu libur ya. Oh pantesan kalau aku pas lewat Sabtu kan? Sabtu ada ya. Ini ada rendang juga. Bu mohon maaf dengan Ibu Sinten. Ibu Leni. Ibu Leni, oh ya. Ya. Ibu Leni ini jualan udah lama Bu? Udah 13 tahun. 13 tahun? Di sini aja apa pindah-pindah? Depan itu aja. Oh dari dulu di sini. Oh. Depan PIP ya ini lokasinya ya? Depan Eksastra Undip. Eksastra Undip ya, ya berarti? Jalan Ayam Muruk. Ayam Muruk ya. Makasih Bu. Iya Mas. Ya, ya. Jadi apa porsiannya kalau? 3 porsi makan sini. Itu yang pakai apa Bu? Rempel loh? Keplati mas. Oh. Oke ngaps. Wes, ini jadi satu porsi lontong Padang 5. Ini asli Padang ya guys ya. Sudah ada di depan saya ini guys. Wow. Mantap aja ini. Wah. Satu porsi itu banyak banget porsiannya guys. Isinya ini loh, coba lihat. Wah. Ini makanya di pinggiran aja ya, di emperan aja ya guys ya, soalnya yang di sana tadi ramai. Jadi ini satu porsi kayak gini, ini 13.000 guys, dapat ayam suwir sama telur. Kalau yang lontong biasa, lontong sama sayuran, ini cuma 9.000 guys. Tambah ayam suwir 10.000, kalau pakai telur 13. Kalau pakai ayam, harganya 15.000 guys. Wow. Kita coba ya. Kita coba, tapi sebelum itu kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima ra'aitana wa qina. Oke, cukup. Nah. Sarapan lontong Padang, guys. Wah. Warnanya sudah kelihatan enak ini. Kita cobain ya yang originalnya, guys. Seperti apa? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah banget sih rasanya ini. Kuahnya sedap, gurih. Hampir-hampir mirip kayak kuah rendang.
dominannya gurih sama pedes gitu. Wah. Mas Bro, ini apa ya? Gori apa kue? Sayur nangkanya empuk banget. Coba kita lontongnya yang sudah dikasih kuah. Let's go. Kalau lontong sih seperti umumnya lontong. Cuman ini dengan harga sekian, porsinya tuh banyak banget. Lontongnya itu satu, terus masih ada ini isinya itu lontong, sayur nangka, sayur jipang, sama kuahnya kuah padang, sama ini dikasih telur topinya sama ayam guys. Bener-bener sarapannya nikmat ini guys, nikmatnya duniawi. Pakai M-swear. Let's go. Ini yang jadi kuncinya ini di kuahnya ini guys. Ini berempah banget sih. Mantap sih kalau orang Padang bikin. Ini asli Padang guys yang punya guys. Telur. Let's go. Jadi telurnya itu tidak hanya direbus biasa guys, ini digoreng terlebih dahulu. Biar seperti lontong pada umumnya guys, lontong opor, lontong sayur, pakai kerupuk guys. Let's go. Dan nanti juga komplit guys. Misalkan pengen lauk apa, telur, ayam, ada rendang juga, ada rempola ati, banyak banget lauknya. Pilihannya juga komplit. Las. Habis guys, parah sih ini, recommended. Oke guys, itu tadi videonya, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian semuanya, dan pastikan buat kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika kalian punya rekomendasi tempat kuliner dimanapun berada, langsung tulis di kolom komentar guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lidah bener.